Wah, ini kayaknya pengen gak dilanjut nih. Iya, anak gawang bawa bangku. Tuh, anak gawang udah. Ya. Kenapa jadi nyanyi? Waduh, kacau nih. Malah suruh nyanyi, akhirnya dimatiin juga. Waduh, aduh, pelemparan tuh. Wah, ini awalnya kayaknya gara-gara wasitnya. Wasit ya, kasih nih. Tadi gue ngeliat si wasit tiba-tiba apa tangannya kayak gimana sih, kayak gini ya. Iya, tangannya begini-begini nih. Terus dia masuk ke... Apa yang mau mimpin kali ini wasitnya nih? Cipe lagi, gila. Huh? Coba nih. Uji coba. Lu pada bosan enggak sama Cipe nih? Ah, enggak, bukannya bosan sama Cipe. Apa udah bosan nih nonton persijian ya? Sepi nih. Emang hari ini sepi ya? Sepi, aduh, bingung gua sama ancamannya. Nah, sekarang kita kasih tau kita lagi di mana, Pe? Lagi di mana nih kita nih? Itu dia. Kita sekarang lagi nunggu apa namanya di hotel. Kita mau ngeliat Simic. Kimiko, coba gua, nih benerin rambutnya gini net. Gue lagi mau minta si Mik buka blokiran gue, Ben. Eh Mik, ntar kalau dia lewat gue mau teriakin si Mik buka blokiran lah. Ayo, mantep deh. Si Mik, gimana Pe? Gue prediksi lo deh. Punya kayak prediksi sih, kayak sih menang bang. Menang. Ya? Tapi lo tahu kekuatan lawan nggak? Wah, udah. Tahu sih bang, kasih kekuatan lawannya bang. Aca Budi kan dia pernah main tuh kemarin tuh, ya kan? Main di mana? Yang main di Jits tuh, ya kan? Emang iya? Iya kan? Bukan! Bukannya? Iya dong bang, Aca Budi juga. Bukan, Pe. Bukan Aca Budi itu. Apa namanya? Tahu kan? Mirip-mirip namanya, Pe. Thailand juga kan? Thailand juga. Ini beda loh, ini beda. Bukan Aca Budi. Gue beda. Ngaco. Enggak, yang AFC, yang... Kan pernah ya, ketemu AFC juga pernah. Emang pernah? Yang iya, Simic nyetak gol. Kalah. Emang iya, Pe? Iya, kalah. Ya udah, prediksi lu sekarang, Pe. Oh, prediksi sih kayak sih. Kalau sim kalau mainnya jangan main crossing ya, main bola kaki aja ya. Berapa, Pe? Coba aja deh. Pasti menang nih. 3-0 nih. Gila, Simic golin enggak? Pak. Gue enggak yakin sih, Bang. Benar. Tapi gue berharap dia enggak golin. Iya, berharap dia enggak golin deh. Sebagai tanda minta maaf aja deh, ya kan? Lu mesti anggap juara lu, Mik. Yaudah, kita abis gini mau ke stadion, ntar kita bikin video lagi di dalam, ya? Barat Daya kan? Barat Daya? Yeah. Oke, mantap. Nah, Pe, kita udah di dalam stadion nih, Pe. Yoi. Kali ini ditemenin lagi sama presenter ANTV. Oke, Pe, ini lampunya baru kayaknya stadion, Pe? Baru di install bang lah, sama handphone. Nih ya, tuh. Terang Jack, terang. Terangnya beda. Lo ngeliat ke lapangan juga agak bagus ya. Terang deh kayak Persija aja pokoknya entar terang gitu. Masa depannya cerah. Masa depannya cerah. Woy, pokoknya percaya aja Jack sama manajemen. Jangan buru-buru welcome, deh, tenang aja. Iya, yeah. Welcome baju hara dong. Pokoknya pokoknya kan enggak ada pemain cerah. Thomas kan juga dibilang, apa mau bikin berita-berita akun-akun yang itu enggak ada bahan-bahan lagi gitu buat Persija. Aduh, pusing deh gua dah. Tapi jadi orang pusing. Iya, tapi jadi orang pusing. Baca-baca IG-nya gitu. Jadi ke bawah suasana. Suasana gitu. Orang juga, Jack lain juga yang akun-akun pakai dari komen-komen ngejelekin Persija. Oh iya. Yeah. Rapi Persija, gimana Rapi? Lambat. Pemain asing gimana pemain asing? Nanti aja lihat. Lihat nanti aja. Gila ini. Jangan bilang lambat. Pokoknya percaya sama pelatih. Kalau pelatih udah percaya udah bilang ada udah. Adaptasi, pemain jago pasti gak perlu adaptasi lah. Orang dibayar mahal, bego ayam gak adaptasi. Oh, berarti pemain mahal, dia bakal cepat beradaptasi? Iya. Oh gitu. Maksudnya makanan ini, suasana. Ah udah, pokoknya kalau pemain jago, udah dibayar lah. Lu jangan ngomel-ngomel. Enggak, abisnya baca lu komen lu. Mas, ngasih Jack yang lain gitu loh jadinya. Jadi Persija jadi, wah kayak ada internal dalam nih Persija nih. Ya gua sering begitu, Pe. Iya. Kenapa bikin seseruan aja ya kan? Iya. Jangan panas loh. Yaudah, kita tungguin. Ntar bentar lagi pemain Persija mau keluar kayaknya, Pe. Iya, keluar. Yaudah, ntar kalau udah keluar kita rekam lagi. Ngomel aja, Cipe. Oke, Bang. Nah, apa namanya? Prediksi lo pertandingan hari ini gimana? Prediksi gua 2-1 sih, Bang. 2-1 menang Persija. Cipe tadi berapa lo, Pe? 3. 3. 2-1 menang Persija. Siapa yang golin? Hujan soalnya. Yang golin sini. Kalau sini main. Gua Simic lover nih, Pe. Tapi gua juga Simic lover sekarang. Simic selalu di hati. Simic selalu di hati. Gua juga sekarang support full support Simic. Mudah-mudahan biarin dia benci juga, tapi gua enggak benci. Ah, gua enggak benci. Enggak benci. Dikit doang.
Dulu iya. Dulu, setelah dia gabung Persija, kita melepas kebencian itu. Balik kita full support gitu. Oke, 2-1 tadi ya. 2-1. Ya udah kita lihat nanti. Ini antik lagi nih. Lu dari mana? Dari Serang Banten. Sendirian. Dari Serang Banten sendirian naik motor. Cuma buat dukung Persija. Gila keren. Luar biasa. Mantap. Ternyata di luar prediksi yang tadinya gue pikir bakal sepi, tapi kelihatannya ini main masih sekitar setengah jam lagi. Tapi lumayan, tribun udah keisi banyak ini. Kayaknya sih bakal full, luar biasa nih. Nah ini lagi nunggu Persija tanding, dikit lagi pemain Persija mau masuk. Ya salam Cipe main game. Cipe main game. Hah? Dia panjang ngasih mic. Aduh gimana Pe? Udah main bola. Kalau udah main udahan berarti. Udahan lah, udah main. Akhirnya pertandingan akan segera dimulai. Persija udah masuk ke dalam lapangan. Dan kita bisa lihat lagi anak-anak Jackmania nyanyi dari tribun, keren banget. Dan ini luar prediksi benar-benar, yang banyak orang bilang bakal sepi, tapi alhamdulillah ini bisa dibilang full. Keren-keren Jackmania. Mantap. Bintang Dika! Bintang Dika lagi gila! Corner pertama dari Persija Jakarta. Kita lihat, wah main passing pendek. Angkat manis! Gak salah, corner lagi. Wah, mati lampu. Wah, mati lampu, keren banget. Wah, stadion tiba-tiba mati lampu. Wih, anak-anak Jackmania. Mati pe lampu pe. Iya, tapi lagi coba dulu ya. Hah? Iya malu nih nanti deh. Banyak yang nyinyir nanti. Ini udah 1 jam setengah ada enggak? Ada Bang, 1 jam setengah Bang. Hah, tapi udah mulai nyala sih, dikit lagi kayaknya nih. Sampai ngasih ya genset gitu apa panel lain gitu ya. Aduh. Aduan teknisinya itu dites dulu diuji coba ya kan, kan lampu baru ya kan, tambah kuat. Ini kayaknya udah mulai nyala nih tuh. Penambahan kuat cuma kalau dites 5 menit doang mah ya nggak ketahuan ya kan kuatnya berapa lama. Benar. Atau 3 jam dites, 4 jam, 5 jam. Nyalain tes 5 jam. Kuatnya ya kan baru dipakai. Ini rugi nih Persija nih, atau ada pemotongan harga tiket nih kita nih. Wah, ini disuarakan sama Cipe kan? Ya. Iya. Mesti ada pemotongan harga tiket, Pe. Atau nanti bisa tidur ya kan jam-jam abis ini ya kan. Aduh. Jalan-jalan. Tapi bentar lagi ini kayaknya bakal nyala nih. Ya kita tunggu aja bentar gimana nyala. Wah ini kayaknya pengen gak dilanjut nih. Iya anak gawang bawa bangku. Anak gawang udah. Ya. Kenapa jadi nyanyi? Wah ini kacau nih. Wah tiga tahun. Wah gimana nih? Hei. Masa udah aneh. Hei.
Wah, pada bingung orang-orang. Wah, gimana nih? Waduh, kacau nih. Malah suruh nyanyi, akhirnya dimatiin juga. Waduh, udah pelemparan tuh. Wah, udah mulai gak kondusif nih. Wah, udah mulai gak kondusif nih. Tiba-tiba anak-anak Jack pada nggak mau, sempat ada pelemparan dikit. Tiba-tiba dilanjutin lagi, padahal lightingnya belum sempurna. Gue yakin juga di TV kayaknya udah berhenti juga sih tayangan. Kayak ini awalnya kayaknya gara-gara wasitnya. Wasitnya tadi gue ngeliat si wasit tiba-tiba apa tangannya kayak gimana sih kayak gini ya? Iya, tangannya begini-begini nih. Terus dia masuk ke apa enggak mau mimpin kali ini wasitnya nih. Dia masuk ke ruang ganti ke bawah. Kayak jadi rame, mesti jangan kayak gitu, mesti ada keputusan dulu kayak gimana. Wasit ikutin aja, wasit kan udah dibayar, ikutin aja ya kan. Ini kayaknya yang rese wasitnya, tapi gue enggak tahu deh, gue enggak tahu karena kita ngeliat dari jauh banget. Eh tiba-tiba akhirnya tiket mahal lo, berapa menit doang nonton. Anjir. Anak-anak gawangnya juga pada balik lagi tuh. Ini gimana sih nih? Lanjut! Usir gimana usir? Aduh, tapi kayaknya lanjut lagi, Oke. Semua udah pada balik lagi. Tadi ini udah bubar nih. Ini tadi pada bubar. Karena pada balik lagi berarti main dilanjutin. Cuma wasitnya aja belum keluar-keluar nih tadi. Tadi wasitnya masuk sini itu yang kayaknya yang menyulut apa anak-anak Jackmania kesel kayaknya pas si wasit masuk ke dalam deh. Gue nggak tahu pasti tapi kayaknya itu. Sekarang udah mulai pada kembali lagi ke posisinya. Ya fix pertandingan dilanjut. Suasana jadi semakin seru tapi pertandingan dilanjutnya dengan keadaan seadanya kayak gini. Ini lampunya nggak full nyala. Tapi kedua tim udah sepakat dilanjutin. Ya baru sih sekali gua nonton bola kondisinya kayak gini. Tapi ya gak apa-apa, semoga Persija bisa menang tetap, amin. Ini Persija udah benar mainnya. Build up-nya udah keren, passing-passingnya udah sempurna. Cuman setiap di ujung penyelesaiannya gak ada. Karena bagi gue Aji bukan tipikal finisher, tapi dia kan kreator. Nah ini harusnya Simic sih. Ini kalau main kayak gini ada Simic yang finishingnya bagus, kayaknya bisa jadi gol. Jadi biar gimana pun posisi kayak sekarang dengan cara main kayak sekarang, kalau si mix strikernya ini bakal jadi gol. Feeling gue kayak gitu. Kalau Aji dia lebih ke menjemput bola ke belakang terus apa namanya kasih ke striker. Jadi kalau ditaruh di striker tunggal selalu kesulitan tuh. Bukan nggak bagus tapi dia nggak cocok di posisi ini aja sih. Kalau menurut gue kayak gitu. Mario. Gila!
gila. Akhirnya saatnya comeback Simic. Aji diganti, Abimanyu diganti. Satu lagi. Kita lihat, mudah-mudahan Simic nyetak gol, karena memang dari tadi ujung tombaknya nggak ada, harus bomber yang ada di situ. Kita lihat deh. Oke, serangan pertama. Kita lihat. Wah, dapat Simic. Nafsu dia. Aduh. Ayo bisa. Semangat udah gila ini. Gila. Masih bisa. Rico! Ah! Corner Persija Jakarta, bismillah. Aduh. Manis Rico, gila. Ah, gila. Bisa nih. Ayo jangan maru. Cakep ini. Manis ini. Wah, manis ini. Manis! Ya! Udah bagus itu. Gila, tapi semangatnya boleh. Semangatnya sih boleh nih. Gila ini. Semangatnya boleh. Terus berjuang sih, Bing. Pasti dapat ntar. Oke, selesai sudah pertandingan. Persija menang 1-0. Permainan Persija udah bagus banget, di akhir-akhir Simic juga semangatnya keren, cuman belum beruntung aja. Udah gitu Simic main di saat tim intinya diganti, jadi agak kesulitan dia buat dapat peluang. Tapi udah bagus, mudah-mudahan yang berikutnya bisa lebih keren lagi. Amin, mantap Jack, assalamualaikum.